Ini apalagi teman-teman yang suka menggunakan PowerPoint, ini sangat recommended sekali bagi teman-teman ketika nanti membutuhkan icon yang bisa mempercantik atau menambah cita rasa PowerPoint atau presentasi yang teman-teman buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di channel Isnaini Panglima 2. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara memunculkan atau menampilkan ribuan icon di Windows 10. Dan icon ini bisa kita gunakan di Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint atau aplikasi lainnya. Dan semua icon-icon ini semuanya gratis. Nah, bagaimana cara memunculkan icon tersebut? Ikutin terus tutorial ini. Tapi sebelum lanjut, saya beritahukan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Baik, kita mulai. Sebelum memasang icon tersebut, terlebih dahulu teman-teman memastikan dulu koneksi internetnya ya. Ini pastikan dulu sudah terkoneksi dengan internet, karena kita akan mendownload aplikasinya ya lewat Windows Store. Oke, setelah itu klik di sini, kemudian ketikkan Windows Store ya. Oke, yang ini teman-teman ya, klik dan tampil seperti ini. Nah, di kotak pencarian di sini silahkan klik dan ketikkan picon seperti ini ya. Oke, yang ini silahkan diklik. Oke, sudah tampil. Nah, di sini silahkan pilih get, klik. Sedang proses download ya, silahkan ditunggu. Oke, downloadnya sudah berhasil ya. Nah, setelah itu silahkan klik close ya. Oke, sekarang kita coba munculkan aplikasinya ya. Klik start, kemudian di sini cari aplikasinya. Oke, yang ini ya, silahkan diklik. Nah, sekarang aplikasinya sudah bisa kita gunakan. Di sini akan muncul berbagai macam icon yang bisa kita manfaatkan untuk kita jadikan sebagai penambah atau untuk melengkapi dokumen yang kita buat ya. Ini ada iOS ya, ini Windows 7 dan semuanya, ada Windows 10 ya, banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Windows Metro ya, ini semuanya bisa kita gunakan teman-teman ya. Nah, untuk menggunakannya silahkan teman-teman buka aplikasi Microsoft Word, Excel, PowerPoint ataupun CorelDRAW dan Photoshop ya, terserah teman-teman ya. Misal saya coba di Microsoft Word, saya buka dulu. Oke, nah di sini misal saya mau menampilkan strawberry ya, klik, tekan dan seret ke sini. Oke ya, caranya seperti itu ya, klik dan seret. Tuh teman-teman ya, klik lagi. Misal kita cari yang lain, lambang Spiderman misal yang ini ya, klik dan tahan. Oke, cari lagi icon yang lain. Oke, yang ini misal ya, tekan dan seret. Oke, yang ini dia. Atau mau cari yang lain, misal di sini banyak sekali pilihan yang bisa kita gunakan atau manfaatkan. Tuh ya, banyak sekali teman-teman ya. Ini apalagi teman-teman yang suka menggunakan PowerPoint, ini sangat recommended sekali bagi teman-teman ketika nanti membutuhkan icon yang bisa mempercantik atau menambah cita rasa PowerPoint atau presentasi yang teman-teman buat seperti ini ya. Ini musik, ikonnya banyak sekali ya. Ini tuh, silahkan dimanfaatkan dengan baik teman-teman ya. Jadi seperti ini cara kita menampilkan ribuan icon di Windows 10, dan semua icon ini bisa kita gunakan di Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Excel, CorelDRAW ataupun Photoshop. Keren teman-teman ya. Oh ya teman-teman, di sini silahkan pilih ya di atas ini untuk menampilkan kualitas yang lebih besar ya. Di sini ada 48, ada 96 dan semuanya. Silahkan diklik saja nanti teman-teman ya, untuk menentukan kualitas dari
icon yang teman-teman akan gunakan. Misal saya pilih yang 96, tentunya dia lebih besar kualitasnya dibandingkan dengan yang 48 ya. Oke, misal saya pakai ini lambang WhatsApp. Nah, tampil seperti ini ya. Tinggal kita manfaatkan nanti ketika kita menggunakan Windows 10. Baik itu ketika kita menggunakan Microsoft Word ataupun Microsoft PowerPoint. Tuh, teman-teman ya. Jadi tampilannya seperti ini. Oke, teman-teman, saya kira ini tutorial singkatnya tentang cara memunculkan ribuan icon di Windows 10, dan semua icon ini bisa kita manfaatkan ketika nanti menggunakan Microsoft Word, PowerPoint, ataupun aplikasi lainnya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, kemudian di share ke sosial media masing-masing, supaya semua bisa merasakan manfaat dari tutorial ini. Terima kasih atas waktunya untuk menonton. Kita bertemu di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.